apa ayunan kalian masih seperti ini? Itu masalah banget guys. Ini biar aku ajarin cara bikin ayunan yang lebih bagus dan mirip kayak aslinya. Sama ini bahan-bahannya blok, terus ini pagar, terus ini pintu perangkap, terus ini tali, dan juga ini mop. Ya bisa pakai anjing, kucing, kelinci ya. Oke, langsung aja kita ke pembuatannya. Pertama, panjangin aja segini biar bagus. Kayak gini ya, guys. Kayak gini. Terus kita sambungin lah. Ini seperti ini kawan-kawan. Kayaknya kurang panjang deh. Bukan seperti itu ya. Taruh ini guys. Bisa dipanjangin kok. Nah kayak gini contohnya. Mau malam ya? Iya mau malam. Nah kayak gini ya guys. Coba ya kelihatan bagus loh. Itu ayunan kalian. Nah terus kita hancurin dua blok seperti ini ya guys. Taruh kelincinya, dan kelincinya itu gantung di sini. Sama yang sebelahnya lagi digantung di sini. Jadinya ntar kayak gini ya. Taruh aja blok sesama kalian. Kayak gini ya. Kayak gini. Habis itu taruhlah pintu perangkap di sini. Kayak gini ya kawan-kawan. Udah itu supaya makin bagus, kita kasih kayak gini deh. Terus belakangnya dikasih kayak gini juga. Kayak gini contohnya. Atau juga di atasnya mau guys. Bisa banget kok. Nah kayak gini ya. Bisa kok guys. Nah jadinya kayak gini. Gimana guys, udah tahu kan? Silakan dicoba di rumah sendiri. Ini mirip banget sih kayak aslinya. Yang wih. Oke, sekian dari aku. Bye.